Liverpool versus Ajax Amsterdam. Ini menjadi pertemuan yang pertama sejak musim 1966-1967 ketika Ajax menang agregat 7-3 atas Liverpool di babak 16 besar. Kedua klub itu bersama-sama telah mengumpulkan 10 trofi Liga Champions dengan Ajax 4 kali dan Liverpool 6 kali. Tetapi ini akan menjadi pertama kalinya mereka saling berhadapan selama 54 tahun. Sebenarnya, kedua tim juga masih terseok-seok di awal musim liganya masing-masing dengan menelan kekalahan akhir-akhir ini. Dan pada laga kali ini jual beli serangan pun juga tak terelakkan untuk mengakhiri tren negatif kedua tim. Namun, Liverpool yang lebih dominan menguasai pertandingan akhirnya bisa mencetak gol terlebih dahulu lewat Sadio Mane. Gol ini tercipta dari aksi Sadio Mane yang bisa merobos kotak penalti lawan. Alih-alih mau mengumpan, justru bola terkena kaki pemain Ajax dan bola pun akhirnya berbelok arah menuju gawang Ajax. Kiper yang mati langkah pun tak bisa mengupayakan apa-apa. Akhirnya, gol pertama Liverpool tercipta di Liga Champions Eropa. Memang, Sadio Mane selalu menjadi pemain yang tak terduga ya gengs. Dari sisi mana saja dia bisa menjadi pendobrak yang mematikan dengan aksi-aksinya di atas lapangan. Semangat terus, Sadio Mane. Thank you for watching guys. Pepatah bilang, makan durian, makan mangga. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.